Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mako GRC, GRC-nya Mas Joko. Saat ini Mako GRC ada di pesisir selatan, tepatnya di Masjid Mujahidin, Dusun Aijenih, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayang. Saat ini Mako GRC ada pemasangan kerawang, ini pemasangan yang kali keduanya. Ini yang pemasangan tahap pertama, ini udah setahun yang lalu ini. Masih kondisinya masih bagus. Untuk itu pengurus masjid dan para jamaah mempercayakan lagi untuk pemasangan tahap kedua. Nih, tadinya ini jendela-jendela kayu ini dibongkarin. Kita pasang kerawangan girsi jumbo-jumbo ini. Ini ukuran satu panelnya ini 2 meter 40 kali 2 meter 40, ini satu panelnya. Dan bagi para pengurus-pengurus masjid ataupun siapa saja yang saat ini sedang ada pembangunan masjid, musola, pondok pesantren yang membutuhkan kerawangan, silakan kontak aja di 0813-6338-1279, langsung di WA-nya Mas Joko. Ataupun silahkan ketik aja di Google atau di YouTube atau di TikTok dengan kata kunci Mako GRC. Ini sudah terpasang kerawangnya, saat ini sedang melakukan finishing. Itu nanti di atas itu karena kemarin lubangnya apa tembok besaran, nanti di plester di aci sama pihak masjid sendiri. Karena kemarin saya minta di buatkan opening kotak itu orangnya belum ada, jadi dibobol aja dulu. Yang sebelah ini kerawang yang kita pasang yang tahap pertama ini. Nah, ini kalau dari luar kerawang yang kita pasang yang baru. Seperti ini nampakannya. Tinggal pengecatannya aja ini. Udah selesai pemasangannya dan udah selesai dilakukan pengecatan. Ini saya sedang bersama Pak Ketua Masjid Mujahidin dengan Aijenih, dengan Pak siapa ini Pak? Bapak Anto. Bapak Anto, gimana kesan-kesannya menggunakan Mako GRC Pak? Ya, kalau pemasangan sama barangnya saya sangat puas sekali dengan Mako GRC ini. Saya udah 2 kali pesan barang sama beliau. Alhamdulillah sekarang hasilnya lebih maksimal. Jadi bagi perangkat-perangkat masjid yang ingin kiranya memesan barang melalui Mako GRC ini, saya rekomendasikan sangat bagus sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Ketua, terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada Mako GRC. Saya terima kasih banyak dan kepada semua jemaah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.